وكرم علينا بالسلامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومواله. معاشر الإخوان والأخوات muslimin wal muslimat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadzakirina Allah katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lil mu'minina wal mu'minat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law jaa qailun la ilaha illallah biqurbil ardi dunuban laghfarallahu lahu dzalik. Amma ba'du. Hadratul muhtaromin, ashabal fadilah, para sesepuh sadayana, para pemangku manaqib di berbagai daerah, para petugas anu parantos nemek ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, tambih, tawasul, mangkobah sareng sohibul hajat khususna kersana Bapak Haji Tono miwah ibu, miwah keluarga, kum sadayana anu rawuh di berbagai daerah di haflah mubarokah. Bahkan aya anu ti pakenye Palurah Ahmad Hidayat leres. Nah, aya di Kapolres sadayana we direng-rengan para sairin, para pendaki menuju ridho rahmat barokah salam Allah. Mudah-mudahan sadayana ku Allah dihaturkeun barokah piturunna dunya jeung akhirat, sing barokah salamet kalayan ku Allah dibarokahkeun kesehatan sadayana, barokah rezekina, barokah jabatanana, barokah kasabna, barokah naon anu dicita-cita di nama-nama masing-masing. Mudah-mudahan kaingin pangdamu pangobul anu disaranganku barokah ditulung Allah subhanahu wa ta'ala, anu diikror, anu diidrok di nama-nama tangtos desadena di hamba, ngabuktoskeun hamba anu banget butuh ku Allah. Mudah-mudahan sadayana rupi-rupi pamaksadan dikobul ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bari dihaturkeun barokah manfaat maslahatna kangge urang sadayana sareng kangge bangsa agama sareng negara. Mangga urang mahalul ihdor adogirkeun pamaksadan urang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maqosid sadayana dina mana jeritkeun ka Allah nu maha gaduh, nu maha maparin, nu maha ngatur, nu maha memiliki sareng maha menentukan, mung anjeunna nu gaduh sagala-galana. Hasallallahu maqosidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anu tebihna deui sami Pak Haji Cecep di Pali Bandung, Haji Buliana, sadayana we nulengrengan para pemuka, Haji Ipan, Haji Yudi, Haji Tono, sadayana. Mudah-mudahan kum sadayana dilihat itu kesempat anu hadir, teu hadir ge urang sami-sami rau bangku kumakom doa. Mudah-mudahan ayeuna lampah ngabul Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang bade diajar zikirnya nu nemean sareng anu parantos di kamari. Dikrullah teh eta teh benteng Allah. Mudah-mudahan we nu kahartos ku akal nu teu kahartos da anjeunna skenario maha dahsyat nama mun anjeunna nyarita bersimpuh di haribaan anjeunna karaos da urang bade dosa mangumpuk-numpuk kahilapan kalemahan kapura-puraan
ka maksiatan. Ari urang deukeus ka anjeunna bari hoyong pitulung anjeunna mah insyaallah saur anjeunna la ghafarallahu lahu la udan. Mesti kaula ge ngampura. Teras deui pidaun mantenna dina salasalios ayatna. Nyaeta walladzina jahadu fina jalma-jalma anu bener-bener nuju ka kaula, nuju ka Allah makan urang mah anu maha butuh ari Allah mah anu maha sugih, maha kaya, maha gaduh, maha menentukan, butuh sagala tina kahilapan urang hoyong kaampunan, hoyong ridho, hoyong berkah anu nyanak maslahat manfaat tina kakirangan urang hoyong aya dina pitulung anjeunna asagala-galana berlabuh di anjeunna. Tapi bener-bener urang dongkap ka anjeunna saur mantenna nyaeta lana diannahum subulana, kami ge bener-bener rek nulungan hamba-hamba bener-bener menuju kaula. Mudah-mudahan sadayana ku Allah ge pangabulna eta pangten. Ayeuna ngalangkungan dikir la ilaha illallah ti kamari ge teu sulinga kalimah thayyibah eta mah kalimah hak, kalimah tauhid. Tapi ieu bapa ngalangkungan metoda thariqah bapa hayong nyalira dongkap nyalira. Mudah-mudahan dongkapna bapa, niatna bapa sadayana ku Allah kenging panganten sehingga bapa tidak dikrul hasanah ku Allah didugikeun kana dikrul darajat. Dikir anu ningkatkeun kualitas hamba di sisi Allah. Dikir anu ngadugikeun sadayana praktek ibadah mahdoh, ibadah goir mahdoh, sehingga usul ilallah dugi kehadirat Allah. Luar biasa kan? Agung abadi salapan aman. Tina dikrul darojat, mugi Allah ngangkat dari bapak abisadaya dugi kana dikrul mahabbah wal ma'rifat. Dugi kana dikira anu leres-leres. Aya rasa muncul cinta urang ka Allah. Hakikatna etate cinta na Allah ka urang. Maka yuhibbuhum cinta na Allah kamarantena, mudah-mudahan marantena dirinya termasuk urang sadayana, amin. Wa yuhibbunahu sehingga marantena ge cinta ka Allah. Nikmat da sagalana rasa dongkap ti Allah nu gaduhna. Tos dikir mahabbah Allah ngabukakeun deui dikrul ma'rifat. Dikir anu benar-benar dipasihan rasa ma'rifat, mengenal Allah anu saha, anu maha sagala-galana. Mengenal Allah teh anu maha bageur, nu maha jembar, nu maha pitul, nu maha gaduh pitulung, nu maha suci, nu maha sampurna, nu maha menentukan. Insyaallah sawiyo saya nama amalkeun we, amankeun, lestarikeun keun Allah nu gaduh carana menyerah ka Allah, Allah nu gaduh akhirna bapa jadi hamba Allah anu sukses dohir, sukses batin, sukses dunia sareng akhirat. Mudah-mudahan. Pertama diucapkeun kalimah la ilaha illallah. Nah, di kamari mah bebas teu ngangge cara, ayeuna mah ngangge carana. Kumaha pananganna luhur pingpingnya sadayana di dieu tuh kieu. Teras mastakana dikelukeun kieu. Peureumkeun socana. Konsentrasikeun emutanana. Bade madep urang ka Allah anu maha bageur, anu maha kuat, anu maha sagala-galana. Tos urang bersimpuh di haribaan mantena. Tos kieu konsentrasikeun emutan bapa. Tos rupi-rupi karumet, kapudet, kabingung, kabungah, kasagala rupa, kempel kumpul. Serahkan anjeunna nu gaduh sagala-galana. Urang mah hamba, teu gaduh naon-naon, teu tiasa naon-naon. Tapi hoyong barokah urang di alam dunia, hoyong aya dina kalancaran, kagampilan, kakuatan, kasampurnaan. Sok da anjeunna nu gaduh, seakan-akan kitu mayu. Tos konsentrasi bapak ibu sadayana, ikrorkeun kulisan bapak miwah ibu kalayan tasdikeun kumana bapak sareng ibu. Teu aya anu ti Jakarta atau ti Jawa bilih digentos logatna ku Indonesia teu aya. Ka bapak sadayana maka tingkeun lestarikeun eta sadayana da eta kalimahna. Maka pidahu Kangjeng Nabi sabada nalkin dikir anjeunna ngadoa Allahumma innaka bastani biadil kalimati. Ya Allah saya kuasa Gusti parantos ngutus abdi biadil kalimati ku kalimah
La ilaha kalayan kalimah la ilaha illallah Gusti ngutus para rasul salena wa martani sareng Gusti parantos marentah ka abi biha kalayan la ilaha dina la ilaha illallah aya aturan aya perintah aya larangan karena la ilaha illallah tapi salena wa wa'adani sareng parantos janji Gusti ka abdi alaiha kalayan eta kalimah la ilaha illallah teh nya eta naon imbalan amalna al jannata lebet ka surga mudah-mudahan surga dunia dan surga akhirat tapi milik amin eta wa innaka sareng sayektosna Gusti la tukhliful miad anu tarajalir janji tah eta Gusti nu gaduhna moal jalir janji Gusti mah teras kadawuh mantenanana summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teras kadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ubsiru fa innallaha ta'ala qad ghafara lakum. Nah perlu, nah teu perlu kaula ngabejakeun kabungah ka aranjeun gembira kagembiraan ka aranjeun kitu si Rasulullah. Sur para sahabat salena katena perjogena. Kumaha pidhawuh Rasulullah? Fa innallaha ta'ala sayaktosna Allah Subhanahu wa ta'ala qad ghafara lakum. Geus ngahampura aranjeun kabeh. Anu diampura berarti sapertos naon? Kayau miwaladat rumu seperti bayi anu nemeh lahir gaya dosa canajan tadi dosa numpuk kumah-kumah segede bumi bahkan hari nyungun ke dihapunten kanu gaduhna nu gaduhna ngahampunten berarti ghafarallahum ampura Allah ka aranjeun mudah-mudahan ieu ayat dihaturkeun ka urang sadayana amin. Mangga di dieu eta pasa nu tadi teh nu ti itu paling dieu paling katuhu abi. Ta eta teh bapak ibu sadayana fahada dalilul asya ipi talkinhim adzikra li jamaatin ma eta hadis anu nemete dijadikeun dalil ku para guru-guru agung ku para guru-guru besar dinanalkinkeun dikir anu secara berjamaah berjamaah sacarengan atawa pinu furoda ber nyalira-nyalira dan pinjun nyalira-nyalira eta dalil kitabna ieu Anwarul Qudsiyah aya kitab Ghotul Qais karya Senawi aya kitab an non aya kitab Tanwirul Qulub eta mah karya Muhammad Amin. Nah kitu mudah-mudahan mangga bebas ayeuna mah ibu bapak sadayana kantung ngamalkeunana sareng ieu teh paratus disuhunkeun ku Sayyidina Ali karomallahu wajha. Kumaha pidau Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuq ilallahi azza wa jalla. Ya Rasulullah, duh Gusti Rasulullah, dulla mugi Gusti nuduhkeun ni ka abdi ala aqrabit turuq kana anu pang caket-caketna jalan. Caket-caketna jalan ka mana? Ilallahi azza wa jalla, ka Gusti Allah anu maha mulia tur maha agung. Wa ashaliha sareng panggampilna jalan alal ibadika salena hamba Gusti wa abdoliha sareng pang abdol-abdolna indallahi mungguh pandangan Gusti kumaha pidhawuh Rasulullah tatkala Sayyidina Ali nyuhunkeun kitu munut nyuhunkeun jalan anu pang caket-caketna pakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyang dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ali hey Ali alaika bimudawamati dikrillah wajib ka anjeun ngamudawamahkeun dikrullah eling ka Allah azza wa jalla nu maha mulia tur maha agung sirron wa jahron anu sir anu nyokopi sareng jahat anu diucapkeun la ilaha pakola Ali radhiyallahu anhu teras nyarios Sayyidina Ali karomallahu wajh wa karomallahu wajh kullun nasi dzakiruna ya Rasulullah. Rasulullah sadayana para hamba nu iman eta mah dzikir ka Allah ngaoskeun kalimah nu nembe la ilaha illallah. Wa inna ma uridu anapun ari wa inna ma uridu saya kosna abdi mah maksad antahussa bi syai'in hoyong anu khusus kangge abdi mah dina hiji perkara manawi aya dina sanes Gusti anu langkung saya daripada eta anu khusus kangge abdi lah kitu sakanakan. Tapi kumaha pidhawuh Rasulullah? Pakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mah cekap Ali
ya Ali afdalu maqultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha teu aya deui Ali pang abdol abdol anu kaula diucapkeun jeung ku nabi samemeh kaula teu aya deui iwati kalimah la ilaha keras ditulung kluncurkeun bapa ku Sayyidina Jibril alaihi ti Sayyidina Jibril kasaha ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ti Kanjeng Nabi Muhammad ka para sahabat teras ka para tabiin tabiut tabiin teras we nyilsilah dugi ka bapa ibu abdi sadaya alhamdulillah eta silsilah thariqah qodiriyah wa naksaban dia nya ayeuna pribados ieu widi dipangresa teu wantun pribados daya widi margi anu bersifat ruhi ngan ngalangkungan widi mantena mudah-mudahan pribados dipastihan kegiatan bapak ibu dipastihan kegiatan amin pribados nampi di mantena seaman soekulu apa tajul arifin mantena kenging tisaha ti se Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekh Mubarak bin Nur Muhammad kenging ti Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon kenging ti sa ti Syekh Khatib Sambas Syekh Khatib Sambas kenging ti Syekh saha Samsudin nah Syekh Samsudin kenging ti Syekh Murad teras kaditu dugi ka Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani teras dugi ka Syekh Jafar Shodiq Syekh Jafar Shodiq dugi ka ti Syekh Muhammad Bakir Syekh Muhammad Bakir ti Imam Ali Zainal Abidin cucu Rasulullah Imam Ali Zainal Abidin ti saha ti Sayyidina Husain As-Syahid Sayyidina Husain ti Sayyidina Ali karamallahu wajhah ti Sayyiduna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang solawat bil barakah. Solawat Jibril da Kanjeng Nabi Muhammad dampi ti Jibril alaihi salam. Sallu ala nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah tempi deus abdi sadaya. Walaupun tebi habitina kautamian. Garut kota Kampung Ciharempoy radius 10.000 kilo sampai Madinah Al Munawwarah, apalagi sampai Ilin. Tapi ini kecintaan kami semua ya Allah. Ya Rasulullah, agisna fi hadhihi dunya wa fil akhirati. Mudah-mudahan semoga Allah menolong kami. Semoga Allah melimpahkan kami barokah, ridho, ampunan, rahmat di dunia ini dan di akhirat nanti. Ya Allah, jauh kami bagaikan panggang dari api. Kami dengan para masyai, para guru-guru agung. Tapi kami hanya merindukan dan menginginkan kebersamaan mereka. Walaupun jauh panggang dari api. Perilaku kami, dikir kami, syukur kami. Ya Allah, terimalah pengabdian kami walaupun jauh dari kesempurnaan. Pak Haji Tono, bapak-bapak pemangku manakib, karena rindu cinta pada kekasihmu ya Allah, yaitu baginda agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami jauh. Betapa ruginya kami kalau kau tak tetapkan kami pengikut beliau. Betapa bahagianya kami kalau kau sertakan kami beserta mereka para kekasihmu dan para anbiya wal mursalin. Ya Allah, kami hidup di negeri dan saat yang begitu akhir zaman yang kau tentukan. Tapi kami mohon kami bimbingan hidayah dan taufikmu ya Allah. Tetap satukan bersama frekuensi baginda agung habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan bawalah ayah bunda kami ya Allah, ikhwan ahwat kami, muslimin muslimat dan seluruh pengisi negeri ini. Dari atasan sampai bawahan, dekaplah kami semua ini dengan anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada pemimpin kami, spiritual kami, ibadah kami, yaitu habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sallu ala nabi. Ya sallallahu ala
Kalimah la ilaha illallah yang kita dapatkan melalui talqin dikri dalam dimensi thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah, sehingga Allah merilaikan kepada lisan kita benar bercerita dan lari merembes ke tangan kita menjadi kekuatan iqta'us shadaqah wa syamaratuhu iqta'us shadaqah, buahnya gemar shadaqah, dan merilai ke kaki kita wasamaratuhu almasyu ilal jamaah, apabila dikir sudah menerangi dua kaki kita, mesti wasamaratuhu buahnya akan gemar kita berjamaah. Dan apabila lisan kita sudah terilaikan dengan kekuatan dikrullah yang diucapkan dan yang diingatkan masuk ke bibir kita, mesti kekuatannya wasamaratuhu sihhatul qawli, akan benar berucap. Dan masuk ke hati semakin dalam akan sihhatul iroda, benar cita-cita dan tujuan. Insyaallah akan membawa maslahat manfaat bagi diri kita dan bagi bangsa, agama dan negara. Mudah-mudahan Allah mencurahkan itu semua bagi kita semua. Dalam satu riwayat dan satu keterangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu beliau sudah sakit-sakitan, sebentar lagi ajal akan datang, maka Rasulullah sudah merasakan badannya meramu mulai lemah, pendengaran mulai kabur, penglihatan sudah mulai agak suram. Tapi hati beliau tetap semakin dekat dan akrab bersama Allah. Maka pada suatu ketika, suatu hari, Rasulullah sudah merasakan lemas, maka berkata kepada putri tercintanya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, "Wahai Fatimah, panggillah sahabatku yang namanya Bilal." Maka Fatimah memanggil Bilal. Lalu Rasulullah bercerita kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku rasanya sudah enggak lama lagi mungkin akan berpisah jiwa dan raga, yaitu ketentuan Allah akan mendekat pada diriku." Kata Rasulullah. Lalu disuruhlah Bilal untuk menceritakannya kepada para sahabat. Maka waktu itu tatkala para sahabat lagi kumpul di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah, lalu Bilal pun mengumumkan kepada para sahabat bahwa Rasulullah akan masuk masjid, yang dari kemarinnya Rasulullah tidak masuk masjid. Karena apa? Karena sudah merasakan badan lelahnya. Maka para sahabat merindukan kehadiran Rasulullah. Maka waktu itu datang berita dari Rasulullah bahwa Rasulullah akan menyampaikan kepada para sahabat. Tiba-tiba berangkat, berjalan tertatih-tatih dan digendeng dengan sahabat Bilal bin Rabah menuju mimbar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mukadimah. Setelah di waktu mukadimah itu berbicara pada sahabat-sahabat semuanya, "Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian telah mendengarkan bahwa aku pernah mengucapkan la tusyrik billah, janganlah kamu sekutukan Allah?" Para sahabat semuanya sudah berbicara dalam hati, "Iya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kami semua sudah mendengarkan dan sedang melaksanakan apa yang kau perintahkan pada kami." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan pembicaraannya, "Wahai para sahabat, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada semua yang ada. Barangkali di antara kalian para sahabat, saya memiliki hutang kepada para sahabat. Mohon jujur dan ucapkanlah terus terang. Maka supaya kewajiban-kewajiban saya
Nanti di hadapan Allah bebas, tidak ada belenggu, beban. Oleh karena itu para sahabat kaget dan berbicara dalam hati masing-masing. Mana mungkin Rasulullah punya hutang? Saya yang banyak hutang. Tenaganya, ruang dan waktunya dihabiskan untuk kita semua. Mana mungkin Rasulullah memiliki hutang? Hampir kompak semua hati para sahabat berbicara demikian. Maka setelah itu Rasulullah melanjutkan. Barangkali ada yang memiliki, coba ucapkan. Tiba-tiba di waktu itu ada yang mengangkat tangan. Ya Rasulullah, sebenarnya Rasul Allah, engkau ya Rasulullah memiliki hutang padaku. Dan aku ingin dilunasi sekarang. Siapa Bapak, Ibu? Yaitu sahabat namanya Ukasah. Kaget para sahabat semua. Kok kenapa lantang benerin lu Ukasah? Luar biasa. Wah, udah macam-macam para sahabat yang banyak. Ini maunya apa Ukasah? Oleh karena itu, maka ingin saya dilunasi sekarang. Iya Ukasah, silakan. Apa dosa saya, hutang saya? Waktu itu perang Uhud Rasul. Dan engkau mau mencambuk kudanya, tapi tidak kena. Kan kenanya kepada punggungku. Oleh karena itu aku sekarang ingin mencambuk engkau ya Rasulullah. Kaget kan Pak? Luar biasa para sahabat kaget. Kata apalagi Sayyidina Umar. Nah, setelah itu, maka oleh karena itu mohonlah saya cambuk, minta cambuk untuk mencambuk punggung Rasulullah. Maka para sahabat dan di antara waktu itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya Ukasah, kalau seandainya Rasulullah memiliki hutang kepadamu, aku sebagai sahabat yang pertama masuk Islam, akulah yang menanggung. Kalau memang engkau ingin memecut Rasulullah, pecutlah aku. Oleh karena terus, tapi enggak, saya mau langsung dari Rasulullah. Dan Rasulullah memberikan isyarat. Dia para sahabat, ini urusan Ukasah dan saya sendiri. Nah, setelah itu apa? Terus, maka Rasulullah menyuruh mengambil camati, pecut kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Bilal, sini. Coba ke putriku Fatimah Az-Zahra. Tolong ambilkan camati, pecut untuk pemecutku. Maka dengan tergesa-gesa dan berpikiran serba berkecamuk, luar biasa, antara ngerti dan tidak ngerti, bagaimana Sayyidina Bilal mengambil pecut kepada Sayyidatina Fatimah. Ya putri Rasul, aku diperintah Rasulullah. Untuk apa wahai paman Bilal? Ya supaya mengambil pecut darimu. Coba ambilkan. Untuk apa ini semua? Untuk itu, sahabat, salah satu sahabat menuntut keadilannya yang namanya Sayyidina Ukasah. Astagfirullahaladzim. Kata Sayyidatina Fatimah, kalau seandainya mau memecut, memukul ayahandaku tercinta Rasulullah, pecutlah aku sepuasnya. Kata Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Maka setelah itu tidak lama, lalu dikasihkan kepada Bilal pecutnya. Lalu Bilal membawa ke hadapan Rasulullah. Lalu disampaikan ke Rasulullah. Setelah itu, ya Ukasah, ini pecutnya sudah ada. Maka berjalan dari belakang menuju masjid. Tapi kaget semua para sahabat. Ini bagaimana? Maka dihalang sama Abu Bakar pertama. Kalau memang kamu mau menuntut hutang dari Rasulullah, akulah. Karena aku sahabat pertama yang iman pada Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, udah Abu Bakar, ini urusan Ukasah dengan aku. Lalu Sayyidina Umar menghalang lagi. Singkat cerita, lalu diizinkan lagi oleh Rasulullah, ini urusan aku dengan dia. Setelah itu Sayyidina Utsman, setelah itu Sayyidina Ali, dan setelah itu Sayyidina Hasan dan Husain, cucunda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi semuanya tetap oleh Rasulullah diharuskan Ukasah ke depan.
Setelah di depan, maka Rasulullah di tangga atas kan, di mimbarnya. Ya Rasulullah, mana mungkin aku bisa memecutmu kalau kau masih di atas. Mohon turun aku supaya mudah. Sahabat semuanya ini kurang ajar benar, kasar, luar biasa. Luar biasa kurang ajarnya, kasar. Tapi Rasulullah ikut teras. Mengikuti apa yang dikatakan Ukasa, turun beberapa tangga, Ukasa ada naik. Tapi semua sudah memperhatikan para sahabat. Maka setelah itu, terus Ukasa minta dibuka bajunya Rasulullah. Semakin tambah kaget lagi sahabat. Setelah dibuka, lalu Ukasa melemparkan pecut itu. Lalu dia, setelah dibuka, lalu merangkul Rasulullah. Mana mungkin aku ingin memukulmu ya Rasulullah. Engkau manusia termulia di bumi dan di langit, dunia dan akhirat. Inilah yang aku harapkan darimu ya Rasulullah, bahwa tubuhmu yang indah akan aku kecup sepuasnya. Karena inilah tubuh termulia, sebagaimana engkau telah berjanji, siapa yang bersentuhan dengan tubuhmu maka mesti Allah akan menyelamatkan di akhirat nanti dan akan memasukkan surganya. Inilah Rasulullah. Mana mungkin kau memiliki kesalahan pada setiap makhluk, apalagi aku. Oleh karena itu ya Rasulullah, ampunilah, maafkanlah kekurang ajaran, ketidak sopanan, karena aku tidak ada lagi cara untuk bisa mengecupmu, untuk bisa memelukmu, untuk bisa mengekspresikan semua kecintaanku dari dulu sampai sekarang yang tidak pernah luput. Maka akhirnya beliau mengecup. Lalu setelah itu dengan puas Rasulullah mengumumkan kepada para sahabatnya, ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, kalau mau kau tahu, pertama masuk surga hamba yang tidak masuk hisaban, inilah di depanmu Ukasa. Itulah ekspresi kecintaan seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Rasulullah mengizinkan kepada semua sahabat untuk mengecupnya. Memang di punggungnya itu ada tanda. Fa innaka mansurun. Sesungguhnya engkau adalah orang yang ditolong oleh Allah. Sesungguhnya engkau adalah nabi yang ditolong dunia dan akhirat, dan syafaatnya akan merilai, akan menebar ke seluruh umat manusia. Karena engkau diciptakan oleh Allah, inna arsalnaka rahmatal lil alamin. Mudah-mudahan ngalangkungan seputar kisah singkat Sayyidina Ukasa dan Rasulullah, dan kita selang berjalan melalui perjalanan para ahlullah mereka, karena mereka adalah para sahabat Ansor dan Muhajirin yang cinta Rasul, benar-benar cinta dengan diimplementasikan dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita pun walaupun jauh dari pandangan beliau secara lahir, jauh dari zaman beliau secara lahir, tapi dekat tanpa batas bersama beliau sahib tahu. Mudah-mudahan kita bersamanya di dunia dan di akhirat nanti. Sebagaimana beliau firman, sebagaimana beliau sabdakan dalam salah satu hadis, Tuba liman ro'ani wa aman bi. Bahagialah orang yang melihatku dan iman padaku. Tapi Rasulullah terus menyampaikan lagi sabda beliau, watuba liman ro'a man ro'a man ro'a man ro'ani wa amana. Dan betapa bahagia lagi bagi orang yang melihat aku dan iman padaku. Insyaallah kita semua husnudzon billah di tempat yang mulia ini, di manakib yang mulia ini, di maulid rasul yang mulia ini. Kita cinta Rasul, kita mengamalkan manakib mutaba'atar Rasul, mengikuti syariat agama Allah, agama Rasul. Dan kita karena cinta Allah, cinta Rasulnya. Mudah-mudahan, walaupun jauh daripada kesempurnaan,
tapi rahmat dan padal Allah lah mudah-mudahan menyertai kita. Amin. Karena sabda Rasul, betapa bahagia orang yang melihat, yang melihat, yang melihat terus. Yang tidak sejaman dengan sahabat, tidak sejaman dengan tabi'in, tidak sejaman dengan tabi'ut tabi'in. Tapi mereka merindukanku, tapi mereka tetap cinta padaku. Maka bahagialah bagi mereka dan iman padaku. Melihat, 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 melihatku dan iman padaku. Mudah-mudahan sabda Rasul yang ini untuk membelai kita semua. Amin. Dan kita masuk kepada sabda beliau. Insya Allah. Mudah-mudahan. Solawat kita, manakib kita, ini mudah-mudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Berupa fadl dan rahmatnya dihaturkan kepada kita. Yang akhirnya kita bergabung bersama agamanya di dunia ini. Dan bergabung bersamanya nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan sahabat solawat lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Yeah.
Rahimakumullah. Kita meniki, mendaki menuju hadirat Rasulullah, menuju hakikat Allah. Sebagaimana Syekh Junaidi Al-Baghdadi, yaitu yang menjadi rujukan dan pemimpin para ahli tariqah, termasuk kita dalam tariqah Qadiriyah Manaksabandiyah, yang musalsal dari Syekh Ahmad Shoibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu musalsal sampai Rasulullah. Kita belajar dan belajar sebagaimana yang disabdakan oleh beliau dan ada dalam kitab Mibtahus Sudur, at-turuq kulluha masdudatun, semua toriko tertutup, tidak sampai tertutup, illa malik tapa asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali toriko-toriko yang benar-benar mengikuti asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalimahnya kalimah yang maha, yang maha benar, dan carana dengan cara benar, dan menuju dat yang maha benar, yaitu tariqal mustaqim, tariqal minallahi rabbil alamin, tariqal mustaqim, tariqal anbiya wal mursalin, tariqal mustaqim, tariqal syuhada wal mujahidin, tariqal mustaqim, tariqal ulama wal amilin, tariqal mustaqim, tariqal asfiya wal zakirin. Inilah yang kita amalkan. Dan mudah-mudahan Bapak, Ibu, ada yang dari jauh, yang dekat, semuanya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan pengakuan Baginda Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam rangkaian manaqib yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita sama-sama menuju dat yang maha mulia. Maka selalu kita ikrarkan dengan kalimat yang dikasihkan oleh Syekhul Mursyid kita, yang musalsal sampai Rasulullah, bagaimana ungkapan yang selalu dibacakan oleh kita. Ilahi anta maksudi, ilahi ya Tuhanku, anta maksudi engkau yang aku maksud, waridauka matlubi ridomu yang aku cari, sehebat apapun di dunia ini tanpa ridomu ya Allah, mesti resah, gundah, gelisah akan menghampiri. Tapi dengan ridomu sakit dan sehat menjadikan abadi di sisimu nanti. Susah dan bahagia menjadi berarti dengan ridomu ya Allah. Oleh karena itu, waridoka matlubi, ridomu yang aku cari. Pada kesempatan ini, pada kesempatan sebelumnya, dan terus seterusnya. Sampai tiba ketentuan ajal kami ini semua dalam ridomu ya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho pada kita semua. Amin. Atini berilah kami kekuatan, atini berilah kami mahabbataka, rasa cinta kami padamu, cinta istri, cinta suami, cinta sawah, cinta ladang, cinta mobil, cinta kekayaan, cinta-cinta, semua cinta selainmu sudah kami miliki. Tapi yang aku harapkan adalah cinta padamu ya Allah, supaya segala cinta menjadi abadi dengan atas cintamu, yaitu cinta kemaha benaran Allah. Sebagaimana kau firmankan, yuhibbuhum, engkau cinta kepada mereka. Allah cinta pada mereka. Wa yuhibbunahu, dan mereka pun cinta pada, kasihkan pada kami ya Allah. Amin. Sebagaimana para sahabat mencintai Nabi, dan Nabi pun mencintai para sahabat, karena cinta kepada Allah itu semua.
Atini kasihkan, berikan pada kami. Mahabbataka, rasa cinta padamu. Wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepadamu. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan. Hapunten kasadayana laku sahur bahaya carek. Mudah-mudahan kurang tepang di dunia ieu dina ridho rahmat Allah. Kalayan mudah-mudahan tepang dijaga di surga Allah. Ku rahmat sarpadol Allah. Sarang mudah-mudahan makosid sadayana. Walaupun tidak diutarakan masing-masing, diidrok dalam hati masing-masing. Ya Allah, mudah-mudahan. Qabul salira, dedeh salira, barokah salira, salam salira, haturkeun ka abdi sadayana. Amin. Dina ieu saat pisan, sarwa satrasna dina bimbingan salira. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ukasah nembe anu tahap pertama kan kaya penjelasan langkung-langkung dinamakom hakikat namanya ukasa dina kedudukan makom anu pertama seolah-olah asa kira ada begitu mohon tapi nak kan masih asa kanjeuna gitunya kan masih asa kanjeuna sepertos kirang adab sehingga para sahabat terpancing gitu sehingga para sahabat terpancing itu dalam makom hakikat seperti anu opat sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman dalam makom hakikat apakah mengetahui siasat kekasah gitu mengetahui siasat kekasah eta panitana nu bari ditaros ka ieu abdi teh anu kahiji dina makom hakikat opat sahabat mengetahui itu sareng anu pertama dina makom naha teu adab itu dina makom anu pertama eta panitana nu bari ditaros atuh nuhun Pak. Itu namanya karena kalau istilah dalam toriko panah pisah, panah lebur jiwanya kepada kecintaan, kepada murabbinya, kalau dalam dimensi toriko. Tapi kalau beliau para sahabat itu insya Allah pirosat jalan minu iman katangkap ku jalan minu iman karena pirasat najalmi-jalmi nu iman, aksi najalmi-jalmi nu iman sama frekuensinya akan menangkap. Seperti dihaturkan kupida ujung-junan, ittaku pirasatal mu'mini, hati-hati dengan pirasatnya orang mukmin, hati-hati. Karena apa? Fa'innahu yanduru binurillah. Karena mereka itu melihat dan memandangnya itu karena cahaya Allah. Dalam arti cahaya limpahan barokah dari Allah. Itulah. Tapi walaupun semua isyaratnya sudah tertangkap, tidak boleh isyarat itu dijadikan hukum. Maka misalnya seorang murid mendapatkan sesuatu dari seorang syekhnya, sesuatu. Tapi murid itu hanya untuk dengan dia dalam satu keadaan ataupun satu saat, maka sang murid tidak bisa memfatwakan menjadikan hukum untuk umum pada waktu dia mendapatkan isyarah sesuatu dari syekhnya dengan dia. Maka ini mungkin walaupun secara syariat itu ada sifat su'ul adab, tapi hakikatnya karena kerinduan kecintaan ukasah kepada Rasulullah, karena ukasah dulunya dari istilahnya golongan-golongan yang masuk Islam di reng-rengan darah dari ya reng-rengan kalau istilah zaman sekarang preman ataupun maka munculnya itu maka tukateki para sahabat ini aslinya dia mungkin tapi dalam lelemutan anak cik bahasa kurang sunam jadi ketajaman ruhan jenana. Maka Rasulullah pun
Walaupun Rasulullah paham dan tidak paham, tapi Rasulullah sudah memasrahkan diri. Memang sebenar-benarnya Rasulullah ingin bebas di hadapan Allah. Supaya bebas di hadapan Allah dari hisaban. Itulah suri tauladan yang sempurna. Uswatun hasanah. Lepas dari itu semua, secara hukum suri tauladan, Rasulullah benar adalah akhlak yang mulia. Hulukuhu Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran, kan? Maka isyarah-isyarah itu tidak diperdulikan oleh Rasulullah ataupun ukasah. Yang penting aku mendapatkan kebebasan dari salah satu kejadian. Pan waktu itu kan Rasulullah tidak sengaja mecut kuda, lalu tidak kena, meleset, kena badan ukasah itu. Maka di mana kejadian model itu, seorang salik ataupun seorang sahabat di hadapan Rasul itu adalah kemuliaan dalam satu siasat yang pada bingkaian kemuliaan, kecintaan. Tapi dua-duanya benar-benar istilahnya dalam lautan ketauhidan hakikatnya, kedua-duanya fi bihari tauhid, di dalam lautan ketauhidan, kedua-duanya dalam hakikatnya, karena kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, yaitu Rasulullah. Maka insya Allah, walaupun para sahabat tahu misalnya dalam hatinya begini, syaratnya begini, tetap mereka ingin membela Rasul, tetap ini mengatakan ini sombong, kurang ajar benar nih Ukasah, mesti lebur perasaan tahu ini teknik ataupun apa, bebas daripada itu ini. Tapi setelah dia akan membela Rasulullah dengan perkataan akulah pukul, akulah cambuk, tapi Rasulullah tetap membolehkan, diam kamu. Mungkin di samping isyarat sudah tahu, para sahabat semakin agak dikokohkan ini. Bagaimana, kan bingung para sahabat. Ingin membela tapi Rasul tetap menyuruh tunduk kamu, diam kamu. Ini urusan aku dengan dia, gitu kan. Tapi ekspresi pembelaan tetap ada dari para sahabat. Dan ekspresi pembelaan ada dari para sahabat, tapi para sahabat di samping bergejolak, mereka ingin membela Rasul, tapi Rasul itu sendiri kan menyuruh supaya dia diam. Maka insya Allah itu adalah kemuliaan para sahabat semua dan kemuliaan seorang pemimpinnya sebagai utusan Allah, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah diantaranya. Maka itu ada yang hukum secara syariat, ada secara torikot, hakikot, ma'rifat, ada semuanya. Dan semuanya terlaksanakan. Semuanya jadi contoh suri tauladan bagi kita. Pendidikan dari Rasulullah. Ta'limu minhu sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita pun diberi kecintaan, kerinduan, dan ketaatan kepada ajaran yang beliau sampaikan kepada kita. Dan melalui dimensi thoriqah, mudah-mudahan kita pun mendapatkan bimbingan spiritual, ruhani, yang sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah. Begitu aja jawabannya ya. Insya Allah dua-duanya mudah-mudahan kecanak. Ibu nak. Ke mana Kajeng Kuyang? Nah, ya. Salamnya tadi itu kesalena Mang Nono itu ya. Iwan Engal ya itu. Enggak. Wan. Maaf. Wilujeng. Sedayana hayunan pangga. Masalah. Ya kesanesna ya pertarosan ta ya. Gede pertarosan. Pesan bade. Rekam ke. Nyon kebidi pangrasa mudah-mudahan teu janten suul adab sami-sami
simkuring pada tumaros nyuhunkeun penjelasanana masalah tentang sholat tolak bala di dalam tarikoh qadariyah manak sabandiyah sesuai tuntunan pangarsa sesuai di Syekh Ahmad Sibulofa ya. Sholat lidap ilbala anu dihaturkeun kalayan maklumat ti mantena nyaeta sabada dikir isanya mohon sabada dikir isa anu mantena ngahaturkeun di mana sabada Fatihah, sabada Fatihah nu diaosna kurang pertama ayat kursi, kedua kulhu sawangsulan, katilu palak binas nya muawwidatain nyaeta ayat kursi wangsula sawangsulan kulhu sawangsulan naon deui ya yeah. Kul a'udzu birabbil falaq sawangsulan kul a'udzu birabbin nas sawangsulan pami secara referensi salat eta urang ngangeuhila dalil secara umum dina Al-Qur'an nyaeta fidauh Allah wasta'inu bisabri was sholat. Insya Allah katulungan ku dalil eta. Kedua, orang mutaba'at seh. Mutaba'at seh mangga. Jadi mengikuti seh. Sementara orang ini belum kepaham. Ataupun sudah kepaham. Dina rangkaian sholat-sholat. Karena sholat-sholat-sholat itu salaresna biasa. Ngalaksanakan orang nyuhunkan ke Allah. Ngalangkungan sholat-sholat. Karena hoyong ditebihkan tina balai, tina bencana, tina petaka. Itu namina dalam sholat istilah koridor sholat sunat. Di sholat sunat itu ada sholat sunat secara syariat. Maka insya Allah urang sadayana mudah-mudahan ditebihkan balai dohir, balai batin. Eta panginten sementawi nuka dua. Rujukanana nyaeta sapertos Imam Ghazali. Tatkala Imam Ghazali menemukan berbagai hadis, ada yang mengatakan doib dan sebagainya, tapi bagi Imam Ghazali dan muhibbinnya yang begitu tahu dengan keadaan Imam Ghazali, bahkan itu hadis-hadis yang disampaikan Imam Ghazali itu dianggap sahih oleh para pengikut Imam Ghazali. Tapi secara bagian yang meneliti dalam satu dimensi, yaitu para ulama-ulama hadis dan sebagainya, ada yang mengatakan sebagian bahwa dalil-dalilnya itu dhaif. Tapi dari kalangan versi dunia tasawuf yang mengidolakan ataupun mencintai Imam Ghazali dianggap dalilnya itu sahih ada. Itu baru dalam dimensi husnudon. Husnudon billah belum dalam istilahnya dimensi ruhaninya. Karena Imam Ghazali muraqabah musyahadah kepada Allah dari beliau pakar ilmu filsafat, pakar ilmu akademisi yang berbagai ilmu, akhirnya beliau menikmati dalam akademisi ilmu hakikat, ilmu tarikat, ilmu makrifat, ilmu syariat. Ya syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Tenggelam di itu karena beliau dibukakan hijab oleh Allah sampai mukasafah, sampai mukaffahat, sampai muayyana. Bahkan sampai mukasafatul yakin, muayyanatul ghaibi, itu dimensi-dimensi sufi. Sampai dibukakan hijab. Hakikatnya yaf'alullahu mayyasha wa yahkumu mayyurid. Berbuat Allah sekehendaknya dan menghukumi Allah sekehendaknya. Imam Ghazali dengan dasar ketauhidan yang ditelusuri oleh beliau berbagai hadis, berbagai disiplin ilmu dan Al-Qur'an,
bukan hanya dalam tekstual arti yang biasa saja, secara arti terjemah, arti tafsir, bahkan arti ma'ani, berbagai makna. Sampailah tembus kepada rahasia, maka Allah bukakan rahasianya, dan beliau bukakan inkisab, bisa bermusahada, bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Iliyin, di dimensi alam ruh. Nah, ini kan bisa ditolak bagi orang-orang yang hanya menggunakan rasio saja, logika. Tapi kalau mendahulukan iman, mendahulukan kekuatan iman, maka oh, betapa hebat agungnya Allah yang maha penguasa, yang maha pemberi, maha segala-galanya. Bahkan di dunia Islam itu sendiri, bahwa Islam ini benar-benar tinggi, luhur dalam arti segala dimensi, sehingga tidak putus hubungan dengan Rasulullah walaupun selama akhir hayat di kandung badan sampai hari kiamat. Karena apa yang ditemui beliau adalah kebenaran. Itu Imam Ghazali kan dipertemukan waktu mi'rajnya Rasulullah, ruhnya sudah dikenalkan oleh Allah, seperti Allah memperkenalkan dimensi ruhnya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Zailani. Kalau kita telusuri tentang dalil Syekh Abdul Qadir apa dipijak pundaknya, tidak akan menemukan dalam hadis. Tapi dalam dimensi sufi itu memang dianggap fakta, karena ruh itu sudah dalam satu ciptakan dari mulai Adam sampai akhir kiamat, ruh sudah diciptakan oleh Allah. Alastu bi rabbikum, firman Allah, bukankah aku Tuhan? Semua ruh dari mulai Nabi Adam sampai akhir kiamat sudah berbicara di lahutia. Qalu bala sahidna. Betul ya Allah, kami semua menyaksikan. Nah, ini dimensi ruh. Tapi kalau kita cari dalil tekstualnya, yang tidak mungkin menemukan. Itu aja. Itu termasuk sholat lidab ilbala. Itu mungkin kategori itu. Kalau kita lihat di hadis dalil, tidak akan menemukan. Tapi kita secara syariatnya kita pakai dalil umum aja. Wasta'inu bisabri wassalat. Dan itu adalah pengalaman Saiful Mursyid, yaitu Saiful Mursyid. Dan itu tidak menambah syariat dan tidak mengurangi syariat. Adalah kekayaan spiritual yang Allah bimbing kepada para kekasih Allah. Itu ya. Nah, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Gitu aja. Nah, mudah-mudahan. Itu kadang-kadang, maka kita mudah-mudahan diberi kekuatan. Kadang-kadang bagi orang yang kurang puas dengan dalil itu menuding yang bukan-bukan, padahal kan yang dilaksanakannya juga sholat, dan sholatnya juga tidak mewajibkan, itu sholat sunat terhadap bilbala, sholat sunat bilul walidain, sholat sunat syukrul wudu, sholat sunat, dan memang pernah terjadi di zaman Rasul sholat apa yang dilaksanakan bilang sholat syukrul wudu. Tidak pernah Rasulullah memberikan ataupun mencontohkan sholat syukrul wudhu. Tapi bila spontanitas respon sesudah wudhu, lalu sholat sunat syukrul wudhu. Tapi akhirnya mendapat pengakuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah ridho, dan ternyata ranking yang pertama mulai waktu Rasulullah Isra Mi'raj. Mi'raj itu surga dibukakan, sebelum dibukakan sudah terdengar apa terompah Bilal di surga duluan. Itulah adalah kekayaan spiritual dan dikasihkan bagi wali-wali Allah. Itulah kita dimensinya kerasa, maka akan terjadi tajribah pengalaman-pengalaman wali Allah yang kadang-kadang tidak terasa oleh wali yang ini, tapi oleh ini ada. Itu semuanya dalam wilayah waliyullah, walinallah, aulia Allah, umat Rasulullah. Itu banyak. Mudah-mudahan tetap kita mengamalkan dan mengamankan, mengistiqomahkan. Itu aja. Karena kalau ditelusuri, kita tidak maksud menambah-nambah ataupun mengurang-urang. Para sahabat tidak maksud ke sana.
justru saking melaksanakan keimanan, keislaman, keihsanan di hadapan Allah. Yang dasar intinya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, segitu. Mudah-mudahan berkah selamat. Ayo deh. Aya deui kan pertarosan hoyong langkung jelas, hoyong langkung jelas perkawis tapaknu suluk sareng tapaknu tabaruk gitu. Tapaknu suluk sareng tapaknu tabaruk gitu. Kumaha dimensi dina tapaknu suluk sareng tapaknu tabaruk eta hoyong hoyong langkung jelas panginten marah ya tabarruk bil barakah, kalau dalam thariqah ataupun dalam dimensi-dimensi yang bersifat kecintaan, bil barakah kita kepada peninggalan guru kita, bil barakah kita kepada peninggalan para aulia Allah yang lain, bil barakah kita kepada peninggalan para nabi misalnya, di tempat ataupun tempatnya ataupun praktek ibadahnya ataupun ahwal dan akwalnya. Nah, itu tapi kita belum menyatakan kita sebagai ingin mendapat bimbingannya, ingin mendapatkan binaannya, itu namanya tabaruk. Tabaruk. Kalau suluk kita menginginkan dan menginginkan mengikuti, menelusuri, tapi kita ingin kontrol dan bimbingannya. Dipinta ini minta mohon. Kalimahnya inti tauhid, kalimah la ilaha. Tapi kita secara berguru, ya itulah namanya suluk. Karena itulah mana yang paling baik, yang paling abdol, ya abdol suluk. Karena kalau disuluk tabaruk terbawa, kalau ditabaruk suluk belum tentu terbawa. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna sabinata alal yajri ya bisi. Kita mengharap selamat, tapi kita tidak suluk, tidak meniti. Bagaimana mungkin perahu berjalan di daratan? Jadi lamun hoyong suluk milu lempang tuturkeun. Nah, ini seperti jalma nukur jarah wungkul. Hoyong karoma guru-guru agungnya, tapi emung niti suluk marantena. Dipasihan buahna tapi teboga tangkalna. Tapi jalma anu suluk dibere binih tangkalna. Tului dipelaken bari digarap tului salilana. Beda dibere buahna jeung dibere tangkalna nya jelas. Lamun dibere buahna karomah nu disehna engke Allah ngalalajokeun karomah ka muridna. Sabab tangkal nu dipelakeun ku guruna tuluy dipelakeun ku diri jalma nu suluhna. Sabab irtibat terkait salilana hubungan jasmani jeung ruhanina dina bimbingan murabbina muallim la ilaha illallah. Seperti dina toriko rupi-rupi torikona jalma nu tabaruk ngaler ngidul jeung ulona milu ngaregepkeun jeung ngupingkeunana tapi henteu abus kana wilayah binaanana teu dibina da teu acan aya irtibat keterkaitan murabbi dan mutalim henteu janten murid yang resmi tapi bil barakah mah sae tetep bil barakah kayak gitu.
Tapi jalma deket jeng jauhna ngalangkungan suluk mah terkait jeng tuluy bakal nyambungna. Setok ti Syekh Mursyidna, da Syekh Mursyidna ge setok ti Mursyidna. Timur Sidna. Ti Rasulullah Jibril da ti Allah. Nah, jadi ti akan habis stoknya. Lamun direka ku urang hanya bil barkah. Nah, tuluy urang jeung sabangsana ngareka amalanana tapi tanpa izin, eta cahya stokanana beak moal kuat. Nah, kartos. Da sabab ku reka urang, ku pinter urang, ku ilmu urang, ku hebat urang. Tapi sumber cahayanya tidak ngalir. Tidak jiryani. Tapi lamun ngalangkungan suluk mah jiryani. Jadi ngocor teras. Mana mungkin beak setok cahayana. Da Allah anu nurus samawati wal arna. Cahaya Allah nu ngalimpahkeun ka pilihanana. Ka Syekh Mursyid anu dikawitan ku Rasulna ngalir teras. Tak 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 tak. Hayang nempo kasampurnaan guru ku kakuatan ol otakna. Jeung ku kahebatan sangkana, mana mungkin eta otak nembus ka alam rahasiana. Beda. Beda jeng nu taslim tuluy milu nuturkeunana. Allah nu gaduhna tetep ngalirkeun barokahna. Lamun jalma terus mentok di hiji jalma, di hiji jalma, di hiji jalma, tapi teu sadar dalam hakikat nuronia, teu sadar kana fathur rabbanina, maka eta jalma ngagunakeun akal jeng pikirna. Mulyana jalma ku sangkaan jalmana, padahal mulyana kabeh jalma ku karunia Allah. Nah, kartos. La ilaha mata kurang sok hadiah ka Syekh Sultan ila hadrotis Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailani walal bapak sadayana. Nah, qaddasallahu sir, muga Gusti nyucikeun rahasiana. Ari hamba ngarana ge hamba, tetap hamba. Ari Allah namina ge kholik, tetap kholikna. Sok tuluykeun da binihna mah eta teh ti Allahna. Sing sae sangkiwe ka Allah anu nyiptakeunana. Manusa mana nu sampurna sakumaha Allahna. Moal aya hiji makhluk nu kata sampurna seperti nu gaduhna. Wah, mentok kartos. Jadi bang pangiring kawali nu mana wae kade poho ka Allahna. Da Allah nu nyiptakeun jeung nu maparin jeung nangtukeunana. Bapa nuturkeun teh hoyong eling ka Allahna. Allah nu maparin sagala-galana eta mangrupi padol jeung rahmatna. Tamat teh. Matak pangeresa Syekh Ahmad Zainul Fatajul Arifin, Syekh Ulung Barok, Syekh Tolha, Syekh Khotim sama saya nanamkeun dikir jahar jeung dikir hopi kudu teuleumna ngarah ngempray eling ka Allah muncul sadarna sadar diri teh geuning dibere ku Allah manakiban initna ge keresaning Allahna langkahna ge diukna ge ikhlasna ge panghaturan ti Allahna. Ku dikir nu eta di wadahan kabe jadi ka Allahna. Eueuh nu diri. Jadi teu tetegenan kana amal lamun kitu, teu tetegenan kana ikhlas, teu tetegenan kana berjamaah. Ikhlas resep diri diikhlaskeun ku Allahna. Ngan bungah jeung syukur teh kana maparin ikhlasna. Dikir bunga urang didikirkeunana dan nu didikiranana ge nu maparin dikirna beak teh eta mah awas eta mah dilaut ya geus eueuh nu urang mah eueuh datang bunga eta bunga kumaha lisan nabi didikirkeun ku Allahna walaupun tebih antara ikhlas jeung munafik tetep cilik gentina ngan bunga lamun keur hate makrifatna. Dasaha atuh nu magerakeun hate teh lamun lain Allahna.
Deak kadinya manggus. Tadi aku ngalir gitu. Matak ajeg dirina. Hok jeung rojana saimbang. Tah kadinya. Jadi lamun urang nyarios kumaha-kumaha teh kudu diteuleumkeun kadinya. Kanaon? Kana dikrulo. Ngareng dikrulo nang sanggeus mah bapa kari terasa kontrol eta. Kade bisi dibengbatkeun kana lain-lain. Allah sagala-galana. La ilaha illallah. Insyaallah nikmat. Beak ludes dirinya. Demo batu tersepun karena dikir. Dan ngagunakeun akal jeung kakuatan, kapinteran, kakayaan, jeung sabangsana. Matak nuding kajalma nu dikir nu maca Quran salat encan benerna padahal kokoceakan kokosehan jalma nu dikir mah hoyong ampunan Allah na lain keur ngaku tapi keur masrahkeun diri ka Allah nu gaduhna hirup hate bahagia lamun eling ka Allah na dicerca di itu dia tenang utuh offset atuh. Jalma nu ngewa kana dikir cicing wae di alam mulki. Nah, ari jalma nu dikir tuluy bulak-balik malakut jabarut lahut nasut malakut jabarut lahut nasut kuluy kitu. Ek naon? Matak moal keuheul, matak kahaturkeun kusaihul mursyid kusaihul mursyid sia belum barokah. Kudu asih ka jalma nu mikangewa ka maneh. Lamun dikir nang sidinya mah mesti resep. Naon sababna bapa diwauhkeun ku Allah kanu gaduhna ari nu ngewa dijauhkeun ti Allah nu gaduhna maka kumaha teras teu karunya maka muncul. Nah mudah-mudahan dugi ka dinya alak urang amin di dinya nikmatna dikir eta teh wasilah suluh tasawuf lempang tarjun najata walam tasluk masalika. Inna sapi natala yajri alal yabisi gitu kan sur para ahli supi dongkapna tabaruk lamun tabaruk bapa dikir kurneangan eusi senekna tabaruk nu dohirna mam ka mamkeun nu batinna aya nilai ganjaran ibadah lamun tuluy nepi ka ikhlas ari nu suluk mate sorangan teu loba baturna. Allah tetap cengeng tentrem etanu nyarenganana bunga susah tepisah tengah balier ti Allah na da isin lamun rek nunyulayaan piwarangan Allah ngalangkungan mursid na era da irtibat kekaitan jadi tetep tat dalam bimbingan mudah-mudahan kitulah sementawis mudah-mudahan antawis suluk sarang tabaruk. Contoh, dibuka berbagai kajian, misalnya suluk, kita baru. Ngalir ngidul urang manakiban, tapi urang temake izin tipayuna. Manakiban di mana-mana, tapi teu pernah minta izin. Kita baru, saya mah saya. Nah, ayah masih kena uncur ngaku. Harta tanaga ku urang dikaluarkeun anak. Bangah jeung bunga sabab urang loba ngamalkeun manakibanana tapi ari tembus ka Syekh tuluy ka Rasulna teu aya wartosna naon eta lamun sur ibnu atau ilah rubbama patahat taat wa rubbama ma patahal qabul kadang-kadang kamuridin kamuridat ngabuka pintu taat di mana-mana tapi kadang-kadang temangihan pintu kabul. Dibuka pintu toa, tapi teu dibuka pintu kabul. Rugi kan? Leres. Naon? Karena tidak pakai suluk, tidak izin, tidak mandunan. Malah mereka dijauhkan maka dituna. Dijauhkan ka ditu nama. Tuluy ngaku itu ieu, tapi tanpa izin. Misal, teu cukup izin heula. Itu dibuka pirang-pirang taat tapi teu dibuka pirang-pirang qabul. Naudzubillahi min dalik. Komo ari jaman ayeuna mah. Nah, jaman ayeuna mah urang. Gampil kan bade di Mekah bade di Jerman di mana aya telepon ieu. Nah, nyungkeun widi abdi bade ngawitan manakiban.
nyungkeun wirid saucap. Jauh Pak bedana jeung langsung dalem. Oh ya, buka aja, buka. Teh itu maaf kalau kita bicarakan itu entah masih 50-50, entah 70-30, entah 80-20 dalam koridor yang sedang berjalan seperti itu. Karena rata-rata kadang-kadang rata-rata jalan sendiri, tapi ari silsilah mah diaji. Silsilah mah teras diaji, tapi tidak dipinta izinnya. Maka lamun kita bieu mah luna kita banwarul kunciah mah loba kene naon? Loba kene maaf sadakna dibanding maslahatna. Walau tak kalapa, sanajan adu gelajer. Salajan adu gelajer urang bebeakan jeung sabangsana. Sabab apa? Sabab belum madunan. Berarti ku power urang, laras. Tapi lamun ngalanggungan silsilah kumaha? Dia pun tidak mengaku apa-apa, langsung terus tembus. Allah ridho. Wasallim li ahlillah fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadi bil adillah. Sok pasrahkeun ka ahli Allah dina perkara nu muskil. Anu muskil teh kadang-kadang hese ieu teh teka hati atawa kumaha. Insyaallah sabab lu ngagunakeun power urang mesti banyak debu nafsu. Tapi tatkala kita mengarahkan set mesti wadih bil adillah. Jadi petunjuk dari petunjuk Allah. La ilaha illallah. Hadinya panginten banget. Insyaallah ya. Matak sok aya robito aya tawasul. Kan ketake keur anu tos kuninga teh acan kuninga mah nya mudah-mudahan manfaat we. Dan sanksi hukum itu berlaku sesudah tahu. Tatkala tidak tahu mah nya dimaafkan, acan apaleun ngan mah nya murid-murid anu 10-an taun 20 taun can nya berarti teu nanyakeun cek itu. Pas alu ahla dikri ing kuntum la ta'lamun. Sok atuh tanyakeun ari can nya mah. Ah mudah-mudahan urang sadayana ngalakungan abdi sadayana sasarengan, sadayana sasarengan ieu mudah-mudahan kalebet kana pas alu ahla dikri ing kuntum la ta'lamun. Mudah-mudahan urang sadayana ge terkait ka mana? Ka mana? Dina emutan urang sadayana ieu teh urang ngajalankeun sakumaha kahoyong Syaikhul Mursyid. Syaikhul Mursyid, Syaikhul Mursyid teh Syekh Ahmad Syaikhul Fatajul Arifin radhiyallahu anhu. Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Tolha, Syekh Tim Sambas, Syekh Samsudin teh nikmat. Eta teh keluarga Kanjeng Nabi sadayana dina piddin, dina harti doa, dina harti agama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala nabi wa ahlil baiti kullihimi. Kulli sadayana. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala nabi. Satelasna kacana. Kesan. Kacanak sadayana teras eta nu ngajerit nyuhunkeun Pangeran Abdi. Mudah-mudahan selawat rahmat Gusti ka Kanjeng Nabi Muhammad sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang diangkeun duriahna, amin. Keturunanana da keturunan Kanjeng Nabi teh kan aya dina jihad ajaran, aya dina jihad darah kekeluargaan, aya dina jihad doa. Mudah-mudahan sadayana kalebet teu deukeut teu jauh. Jadi kacanak sadayana, mudah-mudahan keduana mudah-mudahan diangkat. Tak ku salawat nu nembe urang raoskeun ku urang. Allahu di sakitu zaman geus bersaling berganti tapi bapa keukeuh we lisan bapa diizinkeun ka panutanana kudu nyarioskeun salawat di dinya ka bawa mudah-mudahan urang diangkat. Amin. Kumantena. Intat kala aya kan aya getaran jiwa dina jiwa urang. Lamun saya getaran jiwa bari cinta urang itulah udah sahib tahu bahwa bapak ibu disatukan digabungkan bersama mereka. Nah, da aya sulukan dirinya naga nyuk curuk tuluy berdasarkan silsilah. Kitu hapuntennya panjang lebar nyariosna eta. Dari suluk-suluk dalam thariqah ieu mah nya, suluk-suluk secara hartos lugot manyuk curuk mendaki, tapi kalau dalam thariqah kan
ingin menyatukan frekuensi seluruh bersama-sama. Nah. Alhamdulillah, syukurlah. Kelas dilajengkan deui kan. Sapertos kamursidan, sapertos kamursidan. Mungkin teu seorang mursid seorang mursid keluar dari wakil misalkan ayah mursid tapi keluar dari wakil misalkan sanes wakil gitu misalkan jantan mursidnya ya tapi hoyong terang hukum dalam toriko misalkan jantan mursid misalkan jantan mursid peneras misalkan pelanjut tetapi penerus pangeran apa tapi di luar besar. Ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi arsiha qabla ya'tuni muslimin. Wahai para pembesar-pembesarku, siapa yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum dia datang bertekuk lutut masuk Islam? Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Siapa itu? Ifrit, raja jin. Jin waktu itu paling jago Pak Ifrit. Wahai raja, wahai Nabi Allah, aku sanggup siap menghadirkan sebelum Kanjeng Raja, sebelum Kanjeng Sultan, sebelum Kanjeng Nabi Sulullah Sulaiman bangun dari tempat duduknya. Dalam spiritual Nabi Sulaiman tahu, waduh ibadah itu ritijin lima. Oke, bakal ngaledek ke bangsa manusia. Aya eta mah nilai-nilai kehususan. Maka qolal ladzi ilmu minal kitabi ana atika qabla ayyar tadda ilaika tarpu. Begitu Nabi Sulaiman sugan itu ngacung seorang wali saha Asop bin Barhoya. Maka berkata orang yang menemukan kitab, yang mendapatkan kitab qolal ladzi ilmu minal kitab, yaitu dari kitab Taurat, dari kitab Jabur. Siapa? Ya, wali Allah. Spiritualnya luar biasa sudah, walaupun banyak pendapat, ada yang jin nur yang memiliki cahaya, ataupun yang berkata ada juga Nabi Khidir. Tapi secara jumhur cerita, masyhur ceritanya, yaitu Asyab bin Barhoya, yaitu salah satu pembesar di zaman Nabi Sulaiman yang mencapai tingkat kewaliannya yang tinggi. Begitu beliau berbicara, maka tiba-tiba mengedip Nabi Sulaiman, ternyata sudah ada apa. Singgasana Ratu Bilqis begitu cepatnya ketinggalan itu apa yang dikatakan jin. Segitu kata jin tadi, wa inni alaihi laqawiyyun amin, sesungguhnya aku bisa dipercaya, sesungguhnya aku ini benar-benar punya kekuatan laqawiyyun amin, bisa dipercaya lagi wahai Nabi Sulaiman. Waduh, memang jinnya jago ku Allah dihaturkeun, tapi dongkap eta wali ketinggalan. Akhirnya falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani am ashkur an ashkur. Tatkala Nabiullah Sulaiman melihat singgasana Ratu Bilqis, maka Nabi Sulaiman, kalau istilah dalam perspektif toriko, ruhnya langsung muncul ingat Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah fadl dari Rabb Tuhanku. Liyabluwani, karena Allah mau mengujiku apakah aku orang masuk orang syukur ataupun kufur. Liyabluwani an ashkur am akfur. Apakah aku termasuk orang yang syukur ataupun orang yang kufur? Sedangkan dari Allah, wa man syakara fa innama yaskuru li nafsi, lamun jalma syukurnya eta mah syukurna jang dirina, kabahagiaanna, kasuksesanna balik di ka dirina. Allah mah da maha kaya, maha sugih. Wa man kafara
Lamun eta jelema ingkar ka Allah, rek kupur. Dibere nikmat bertubi-tubi ka Allah. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alam. Sayaktosna Allah mah maha suci. Liyabluwamni an askuru am akfur wa man kafara fa innama yaskuru nafsi wa man syakara fa innama yaskuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyun karim. Dan memang sanyana saya kosna Allah mah anu maha kaya sareng maha berehan kitu dina ayat eta fa innallaha ghaniyun karim. Tadi simpulkeun janten pertarosan Ceng Hadirian teh ieu mah nu kapenak pribados, barangkali ada yang penemuan-penemuan yang lain, silakan. Karena kalau dalam struktur setiap thariqah itu rasanya tidak mungkin tiba-tiba orang mengaku mursyid kepada orang yang tidak dipercaya oleh mursyidnya yang awal. Tidak ada. Abah diangkat wakil talqin ku pangkeras Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Keikhlasan beliau semakin kuat, kemahabahan, kemarifatan. Maka dengan sendirinya hamba-hamba Allah kepada beliau mengatakan mursyid. Mursyidnya kalau secara syariat ya memang mursyid itu pembimbing, guide, pengantar. Kalau mursyid secara tarekat ya itu penghantar menyertakan ruhnya menyertai menuju hadirat Allah. Itulah dalam dimensi tarekat hakikat. Kalau kadar-kadar hanya guide ya seperti kan pengantar, guide. Seperti orang luar negeri datang ke Indonesia, siapa guide-nya nih? Mau ke mana gitu? Mau ke Kalimantan, ke Padang, ke Surabaya, ke Bandung kan harus ada guide. Itu pembimbing, namanya mursyid kalau bahasa Arabnya. Tapi kalau mursyid dalam arti thariqah yaitu pembimbing untuk supaya bisa sampai menuju hadirat Allah. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Nah, dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat ke-17. Itu Qur'an. Dan kedua, kalaupun Bapak misalnya mendapatkan mimpi, inspirasi, rahasia dan sebagainya begitu unggul dan hebat, Bapak belum berguru, tetap itu dalam thariqah tidak terakui. Nah, itu. Apalagi kalau tidak ada apa-apanya misalnya. Tidak ada apa-apa. Misal, maaf ini penjelasan, ini cerita ini berdasarkan ilmu dalam thariqah mudah-mudahan. Berbagai kitab-kitab thariqah. Nah, itu insyaallah. Guru agama, guru di MI, guru di SD, guru di SMP. Biasanya ya dia naon? Diaku heula ku pedan ka baru boleh jadi sah guru. Kalau teu acan diaku ya honor dulu dong. Hayang nya honor dulu geus ngahonor kan ka dituna tuluy daftar diaku baru stempel. Itu kan? Itu hukum dohir semua. Thariqah itu adalah dohir dan batin. Maka mengais ilmu syariat dohir, mengais ilmu hakikat. Ngajalankeun dua ilmu, ilmu syariat dan ilmu hakikat. Dijalankeun ku thariqah, buahna ma'rifah. Ma'rifat yang kamil mukamil yang sempurnanya. Nah, awalnya juga ma'rifah, tapi semakin kuat menghantarkan syariat dan menghantarkan dalam hakikat, dua-duanya berarti ma'rifatnya sampai ma'rifat mendapat kesempurnaan. Nah, itu wa ajlasahum ala kursi tauhid, sampai Allah mendudukan hum kepada mereka para ahli thariqah, para ahli syariat thariqah hakikat itu dalam kedudukan bertauhid. Mudah-mudahan manfaat dan tidak maksud yang lain dah. Insyaallah. Pertanyaan ini kan luar biasa. Bagus pertanyaan. Rasulullah saja memiliki guru secara syariat. Siapa gurunya? Jibril al-Matin. Tapi secara hakikatnya, secara makrifatnya Rasulullah ya mereka Jibril juga gini semuanya. Dalam hakikat
Malaikat Jibril mengakui bahwa Rasulullah itu adalah khairul khalqi, kan sebaik-baik makhluk. Tapi dalam rahas, dalam syariat, ya Rasulullah mengakui adalah guru. Walaupun Rasulullah itu sangat sempurna malipatnya, luar biasa, tapi kan Rasulullah tugasnya untuk menyampaikan rahmat ke seluruh alam. Dan sekaligus kan Rasulullah uswatun hasanah. Masa suri tauladan yang diperlihatkannya keangkuhan dan kesombongan, tidak mungkin Rasulullah. Rasulullah memperlihatkannya adalah akhlak yang baik. Begitu aja. Tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah padahal tahu apa yang difirmankan Allah melalui malaikat Jibril, sudah tahu. Cuma Rasulullah akhlak mulia, nah, ya itulah mengindahkan utusan Allah juga, yaitu Jibril al-Mahdi. Itulah mudah-mudahan dimensi itu. Ya, ya paling kan memang ya pelestarosan teh sangat muskil gitu. Bingung. Sulaya sulunya, so di babade. Oh, mursite. Lamun cik aki anu maharita kan sakalama. Lamun cik anu mah kieu da wanci. Itu tidak jadi dalil, Pak, dalam toriko. Itu mah Arabiyah al-Adawiyah, wah luar biasa. Mereka rijal-rijal, tapi tidak sah dijadikan pemimpin sholat. Benar. Maka tidak didudukan sebagai mursyid, karena mursyid itu harus dohir, harus batin, paham ya. Tapi kemuliaan Siti Fatimah, kemuliaan Siti Aisyah, siapa yang menanding umat-umat apa, walaupun kita laki-laki, kemuliaan mah jauh mulia beliau gitu. Luar biasa, karena beliau adalah duria rasul, kekasih Allah, wali Allah, dan memang beliau adalah luar biasa cinta na ikhlasna pada Allah dan pada Rasul. Tapi dalam substansi hukum, hukum fikih, sehebat apapun wali Allah, waliin wa waliyatin, wali perempuan, wali laki-laki. Wali perempuan di sini ada orang solehah, luar biasa, pintar kabina-bina, teu sah tetap untuk imam duhur, imam maghrib. Nah, tetap beliau makmum. Paham ya? Nah, mudah-mudahan kudu kali tu wali kan ngador leta lamun di antawisna. Yang kedua logikanya begini, Bapak Ibu, ada Bapak Bupati, ada Bapak Bupati, misalnya Bapak Bupati meninggal ataupun bepergian kepada luar negeri, tanda tangan itu, stempel Bupati, siapa yang diberi sah menurut undang-undang hukum konstitusi negara, siapa? Kalau misalnya Bapak Bupati lagi keluar negeri ataupun meninggal, secara konstitusi hukum itu yang menyentuh itu siapa yang sah, yang berhak? Kepala dinas, apa anaknya, apa cucunya, apa saudaranya, apa temannya, apa siapa? Karena banyak yang kenal benar dengan beliau, yang dekat, bahkan yang lebih dekat adalah anak. Sah kalau distempel sama anaknya? Tidak sah. Tapi kalau distempel sama wakilnya, sah enggak? Nah, ini maaf yang menjelaskan ini, maaf, lain maksud kemana-mana. Sama pauri salah gitu nafsiran, gernya kalain-lain deh. Maaf. Itu, ya talqin dikir. Pangresa itu acan ngaturkan misalnya, kapulan, padahal caket sarang pangresa. Misalnya bisa saudaranya kurunyu heda kuring mah baheula tuluy dia misalnya soal bener nama kuring teh misalnya kieu tidak sah, karena di pangrasa setiap di pangrasa mah abah mah ada tulisannya, Pak, ada bukunya, Pak, ada bukunya, satu buku ini apa sertifikatnya ada. Nah, ya tahun berapa ini, tahun berapa dikasihkan bukunya, setempel tengah tanah beliau. Dan insya Allah setiap thoriqoh pun yang lainnya juga sama. Karena apa pentingnya begitu? Apalagi zaman sekarang, zaman dulu juga banyak kan yang mengarang hadis. Berapa ribu hadis yang dipalsukan oleh para pecundang. Maka oleh karena itu silsilah sanad itu sangat penting dalam ilmu hadis. Karena kalau tidak pakai sanad, tidak pakai silsilah, bakal ngacokkeun agama sabari.
sakrep isun kabeh. Maka tidak benar agama jalannya. Karena banyak para perekayasa. Maka tidak bisa jadi perekayasa bermimpin. Gitulah istilahnya. Nah, kehulaanan anu ngarekayasa anu dituduh benar kalau baru ireng gitu judulnya. Tuduhna mah bener itu estafetna bener ieu. Tapi kan ari akhlakna teu bener mah teu. Keuna da kege ka dohirna akhlakna goreng mah dangan mah di aku. Leres. Ek ngaku naon-naon ge ari akhlak teu bener mah. Tidak usah ikut kita. Maka dalam toriko tatkala bagaimana kalau pindah guru? Boleh. Kalau keluar dari syariat boleh. Boleh keluar. Pindah guru boleh. Kalau keluar itu gurunya dari syariat. Tapi kalau tidak keluar dari syariat agama Allah, tidak boleh suladab nanti. Tidak boleh, kurang baik, tidak baiklah istilahnya. Walaupun kemerdekaan ada di tangan murid-murid, silakan. Karena mudah-mudahan Allah membahagiakan. Itulah mudah-mudahan Allah memberkahkan dan Allah mudah-mudahan terus merahmati dan meridhoi Syaikhul Mursyid guru kita semua. Amin. Sampai terus tambah. Akhirnya kita tetap terbawa oleh beliau. Amin. Itu aja. Nah, pertanyaan Ceng Haji Dian itu kan untuk menjawab kekritisan para akademisi ilmu itu, akademisi ilmu toriko, maka harus dijawab. Jangan seakan-akan mendudukan hukum tanpa ada substansi hukumnya. Ya, akhirnya ngaco. Mudah-mudahan kita berkah selamat. Amin. Panjang. Masih kena ya waktu, Sir? Mah enggak sok, bebas. Aya salah sawios Iwan hampir emang kebingungan. Upami tacan jelas emang atas nama atas nama hukumna. Jenten aya salah sawios Iwan misalkan ditalkina ku ya mohon eta panitan nah disebatkan jalmina ya contohnya A B C D gitu biar kanannya ataupun mohon ataupun hiji dua tilu wah we menjaga kode etik jurnalistik. Misalkan ditalkina ku'a, ieu Iwan teh ditalkina teh ku'a, tapi ieu Iwan teh cakapna sareng be. Jeung de gitulah be nya. Ari be mah bisi nyangka ka abi. Asal jeung ce kitu. Eta ipis eta ge. Maklum jeung. Marga kan mohon ulah lepas ya. Perasaan teh laras gitu nya tapi kan dia masalahnya dinamakan perjalanan maripat. Iya iya. Dinamakan perjalanan maripat tetap utan sorakan teh kada madunan. Misalkan ditalkin ku A gitu. Ya. Tapi dekat calon D lah gitu. Iya. D gitu. Cakat calon D gitu. Cakat calon D. Ya kan tetap misalkan anu dalam satu takaulus suluk pembimbing cakatna ieu sareng D. Cakatna ieu sareng D. Nah, ieu salah sawios Iwan atanapi yang murid lah bisa dikatakan tiasa teu robito kade gitu tiasa teu robito kade tapi paralun sanes bade membuang ya. Paralun sanes bade membuang sadayana cinta dalam kategori rasa. Yeah. Rasa rana kolbu terbiasa dibohongi. Yeah. Nah, pertarosan abdi tiasa robito kade. Abdi nyuhunkan penjelasan di. Iya.
penjelasan hukum dalam toriko. Hukum dalam toriko. Ya. Ya, ya, ya. Boleh, Bapak misalnya punya mursyid awal. Syekh Kiai Haji Al-Alim Al-Alama Al-Arif Billah. Terus beliau memiliki para wakil. Lalu para wakil itu A, B, C, D, C, D, dan sebagainya. Lalu Bapak menerima itu dari A, tapi dalam istilah binaan ataupun lain-lain menerima dari C. Terus dan bersama-sama dengan C. Iya, asal Bapak tajadud lagi. Artinya tajadud itu sama torikohnya, tapi bil barakah tajadud lagi talqinnya kepada C ataupun D. Maka torobitohnya nyambung, kemanapun nyambung. Tapi tadinya kan bil barakah tabaruk bersama-sama dengan ini. Nah, tepat robitohnya dengan A. Tapi setelah tersambung Bapak bersama-sama itu, jadi tatkala tidak mursyid apa-apa ini, apalagi ini satu thariqah, cuma beda istilahnya para wakilnya misalnya, atau para wakilnya mengambil dari ini asalnya, lalu ngambil lagi talqin misalnya ke ini. Nah, robitohnya boleh bebas, paham ini begitu ya, insyaallah. Jadi ente bingung gitu, mursyid awalnya pangresa abah ke kapungkur abah mah diajar ngiringan aja kamar sabur orang si Abdullah Mubarak, si Abdullah Mubarak siapa? Kepada Syekh Tolha, terus gitu. Itu dalam dimensi toriko. Jadi boleh. Kalau udah mengambil talqin dari Pulan bin Pulan ya. Tapi Bapak kental dengan Pulan bin Pulannya. Ya terus, mudah-mudahan. Seperti siapa? Sama kok. Yang nabinya juga sama, ada muridnya. Siapa? Contoh para anbiya wal mursalin, ruh keimanan, ruh ketauhidan, Allah sendiri yang membimbing, tapi menjadi secara dohir yang namanya murid dan gurunya. Siapa? Nabi Ilyas, gurunya Nabi Ilyasa, Nabi Ilyasa murid setia Nabi Ilyas, pada Rasulullah dua anak ada. Paham? Ini ukuran Nabi gula. Beliau Nabi Ilyasa murid setia Nabi Ilyas. Awas murid bisi disangka letik derajat di sisi Allah. Tatkala sudah merasakan diri hamba di hadapan Allah, kehambaan itulah yang naik sampai hadirat Allah. Mudah-mudahan itu Nabi Ilyasa murid Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman murid Nabi Daud, padahal Nabiullah Sulaiman Rasulullah, Nabi Allah, hakikat tarikat marifat mekanisme mada neraskeun rama. Nabi Daud Nabi Allah Rasulullah, Nabi Sulaiman Nabi Allah Rasulullah, kekasih Allah, dibahasakan ku bahasa kemanusiaan secara syariat, beliau berguru dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi dua anak lagi. Tawadona. Karena derajatnya tinggi mana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman? Wallahu a'lam. Bingung rek nakar urang pangkat jika kieu nabi lain urang meles, rasul lain, wali lain jika sarana urang mah RT geun teu. Kuluna nakar Nabi Daud jeung Nabi Sulaiman, tos pasrahkeun ka Allah. La ilaha illallah. Ningali eta Kanjeng Nabi Muhammad, khairul khalqi, eta mah abul anbiya. Ada memang kitu pidauh hadis rasul lain mah bimbingna urang. Nabi Ibrahim ampul ambiya ramana sakabeh ambiya sate acan Kanjeng Nabi Muhammad. Tos lahir Nabi Muhammad mah sadayana abul ambiya teh nyaeta Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imamul ambiya wa imamul muqarrabin. Jeung pimpinanna para ambiya, pimpinanna muqarrabin jalma kumereng lumeus ka Allah. Saha habibana mah nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sadayana disebutan namanya para nabi, sadayana ge. Secara umum para nabi sadayana ge pilihan Allah terbaik.
La nufarriku baina akhadim mir rusuli. La nufarriku tengah beda-beda abdi sadaya. Baina ahadin mir rusuli. Di antara salah sahiji antara Rasul Allah sadayana. Gitu. Secara hakikat tos sadayana ge pilihan Allah. Tapi ayat Kanjeng Nabi Muhammad dihususkan ayat lain menjelaskan. Hadis-hadis lain menjelaskan. Nabi Ibrahim juga ada yang menjelaskan. Nah, itulah ilmu dalam koridor ketauhidan kepada Allah dan mahabbah makrifat kepada Allah. Kali-kali. Mudah-mudahan. Gitu panggilan. Dan kadang-kadang tarikhona sami. Namun di kuluan syariat, kuluan tarikhona sami. Ininya sami misalnya. Kena kan jalmi moal ningali kana palebah samina mah sami sadayana oke okay. Tapi kan aya nu bagian teras kieuna aya nu kieuna kieu contoh puncakna di mana di akhlakul karimah mihna sami kecapna sami caosna sami gundel baso na ge sami samarana sami ngabaso nasami kunaon si anu si itu kabe kaburu kaditu mangaburu kaditu kasih C teu kasih E teu kasih A tapi geur ngadat ieu misalna ngadat nu ieu teh sadar da aya anu sangat rahasia mata dina sirul asrar teh eta sing paham ngaos sirul asrar rahasia di atas rahasia. Nya cabe nama akur, nya mihna akur, nya basona akur. Lamun itu payu nu henteu sok teu poso liro kana diri na pribadi masing-masing. Akur mihna, akur kecapna, akur samarana, tapi kunaon nu meuli kaditu. Sok parisa kana diri mana mungkin jelma hayang meuli baso ka si itu ari leungeuna aya paru jeung eksim bener akur basona mah mana mungkin secara dohir rek meuli ka si itu ari leho ngamai cileuhna ramek bek ceuli na bijil aduh jelma teh lain masalah baso lain masalah itu tapi masalahna nu aya dina dirina kartos banyak mursyidnya sama tarikohnya sama tapi kunaon aya terjadi berbeda di dola tos eta mah ka diri masing-masing jadi sadar insyaallah diri urang sadayana dan ya kadang-kadang ata murunan nasabil birri wa tansauna anfusak. Ari kabatur marentah kudu bener, ari diri nangan ngaco saumur-umur. Kabatur marentah dikir, ari diri nanti pernah dikir, kadang-kadang aya gitu. Kabatur marentah sholat, ari diri nanti jarang sholat. Karasa, eta mah kembali. Eta mah sangat rahasia deui, rahasia deui, rahasia deui, gitu. Terus, tadi ulah kaget. Akur sa bapak, akur sa aki, tapi kunao. Henteu sa bapak kabeh jadi polisi. Henteu sa bapak kabeh jadi presiden, ya, jadi naon? Jadi ajengan. Henteu sa bapak kabeh jadi naon? Itu mana sih bapak katna? Sa bapak. Laras pa? Nu sa bapak kan rupi-rupi, kieu. Untuk kan oh iya mah putraan. Oh iya mah anu. Tempo lah angker. Teras ulang titen. Asa iya masa pahili gitu. Misalnya dia naon. Aya kona'ah. Aya mujahadah. Aya mahabbah. Aya ma'rifat. Dibawa ngomong mahabbah. Ngaco wae. Dibawa ngomong ma'rifat. Tepuguh ujungna jeung tepuguh puhuna di bawah tauhid ngalir ngidul teu ner teu keunana di bawah pikihna komo nyalahanana misalna kalau ada
Maka manusia-manusia akan berjalan dengan fitrahnya sendiri. Karena manusia-manusia pada hakikatnya tidak bisa dibohongi. Karena ada hati. Ada hati di dalam hati. Ada hati, apalagi ada hati yang terdalam. Jadi supaya ulah bingung. Anger puncak nama dina akhlak. Ah bisa hiber, ah bisa nulus bumi. Kaditu tetap akhirnya lamun akhlakna henteu sakumaha pidau Allah pidau Rasulna anger. Da eta mah hebat jeung istimewana istijrad ngaranna teu kudu nuturkeun da kadituna panyungkun ti Allahna bahaya. Tapi ari ku akhlak baik, ku akhlak mulia, jelema bisa nenangkeun jelema kadituna jadi bener kana tujuanana anu akhirna jadi bekal kahirupan di dunia, bekal kahirupan di akhirat. Tah kadinya nuturkeun hirupna di dunia hayang abadi di akhiratna akhlakul karimah. Maka sok diajar raih ku urang. Pertama urang naon? Mujahadah. Sungguh-sungguh. Nuka dua urang lamun geus mujahadah biasana geus sungguh-sungguhnya sok lungsur ti Allah karomah. Lamun geus lungsur ti Allah karomah ulah rasa hebat dibere karomah da karomah teh. Karomah teh teh ujian. Ujian keneh ti Allah. Karomah kemuliaan ti Allah teh ujian. Teu bisa pakai tangelan ku urang sehingga menjadi kesombongan. Naudzubillah. Mudah-mudahan dirasa Allah, dirasa ku Allah ulang sadayana. Amin. Karomahna disikapi ku katauhidan kahambaan ibadah tuluy ikhlas, maka hasil mujahadah dibere karomah, geus karomah ku Allah eta jalma sabab hati-hati jeung leres ngajalan tarikohna mencapai istiqomah. Ari istiqomah lebat mana jeung karomah? Nya atuh jauh. Al istiqomah tu khairu min alfi karomah. Ari istiqomah mah leuwih hebat daripada 1000 karomah. Kan eta ge karomah-karomah keneh kan dinamian istiqomah teh sabab berhasil menyelamatkan karomah anu dititipkeun ku Allah ka dirina. Teu dipake sombong, teu dipake riya, teu dipake takabur. Lamun tos cicing dina kedudukan istiqomah aya keneh nu lakung luhur ti istiqomah mesti Allah ngaturkeun deui ka eta hamba jeung eta hamba berjalan di dinya naon akhlakul karimah. Sesuai sareng pidau Kangjeng Nabi innama buistu liutamima makarimah akhlak. Saenyana kaula diutus teh keur nyampurnakeun akhlak. Hasil thariqah teh kepuncakanana puncakna mah kudu duduk manusia eta hamba termasuk urang sadayana dina naon? Dina akhlakul karimah. Teu nanukan luhur, teu nincakan hanap. Leres. Teu muncugung ku di alam, teu gempeng ku di hina. Ngan istiqomah eta nepi ka akhlakul karimah kunaon eta mata dugi ka dinya wasilahna nyaeta arifuna al arifuna nyaeta arif billah karena makrifat ka Gusti Allah da teu boga rasa diri memiliki teu boga rasa diri hebat da Allah nu gaduh sagala-galana. Oh dikir deui ka dinya ku dikir deui beunang naon leres bihaqi la ilaha illallah sakitu salit. Kasimpulkeun salitnya. Tapi sanes maksad urang nyarios kieu kana lain-lain sahan. Ieu mah keur naliti diri urang masing-masing. Mudah-mudahan walau diaturkeun akhlak yang benar. Atau sebetulnya di pengalasan pada istirahat. Kalau kan wana di paradun sarayana ngerasa menentukan kurang sarayana pada datang ke Bekasi taruh doana mudah-mudahan menentukan sihayana kesehatan sihayana kelancaran salamina sihayana taruh nalu subhanallah ta'ala al-fatihah al-fatihah. Nah, atuh nuhun ka para hadirin sadayana, kami ngalap barokah, mangabrang sholawat. Bil barakah sholawat tibil kulub, ras Bani Hasim. Ke abdi bade uluk salam heula, ngatosan satu acan sholawat. Hapunten, bapak-bapak kirang langkung nanya, hapunten.
teu aya maksan sanes-sanes, urang mah maksana ge istilahna kajian ilmiah dalam toriko. Mudah-mudahan urang tiasa istiqomah, tiasa berakhlakul karimah kalayan kenging kamuliaan anu dihaturkeun ku Allah. Kumang rupi padol jeung rahmat mantenanana. Kirang langkung hapunten ka suhun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absar wa salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma salli wa sallim.